Southern California. It's where the people came to play. Don't let them go. Hey, we already talk here. Now time to talk in the field. Eh? Everyone put a fire in your eyes and go out there to get the 3 points. Come on, boys, come on. Hey, hey, come hey, come on. Hey. 1, 2, 3! Hey. Makan Konate dan begitu juga dengan Deci Masa. Mahuli Jasri tidak offset sekarang ini. Bagaimana Mahuli? Lambat sedikit melakukan hantaran ke tengah tetapi terlepas pula peluang terbaik yang dimiliki tadi oleh kita katakan Sunil Chandran ataupun mungkin Nik Akif Syahiran. Cubaan terus tetapi tersasar sedikit rendah. Perlembatan yang dilakukan itu tadi oleh Makan Konate. Walaupun kita dapat lihat bagaimana sekali lagi satu percubaan yang tidaklah terlalu padu daripada Makan Konate. Mencari sasaran ataupun target man. Siapa yang paling bersedia di hadapan pintu gol pasukan Terengganu. Antara ke tengah yang baik. Oh, terlepas tangkapan Suhaimi Hussein di situ. Bahaya untuk sepakan yang mengelirukan satu sepakan in-swing ataupun satu sepakan lencong yang dilakukan oleh K. Guru Sami tadi. Hampir-hampir menghasilkan jaringan. Sayang sekali yang sebaris dengan penjaga gol agak terleka sedikit Mahali Jasuli yang berada di sedikit ke belakang. Kembali dalam kawalan Faiz Nasir sekarang ini. Makan Konate. Cantik turning yang baik, rempatan dan diselamatkan sekali lagi oleh penjaga gol pasukan PJ City. Kalamula Al-Hafiz bertindak dengan begitu baik, dapat membaca cubaan cantik yang dilakukan oleh Makan Konate tadi. Mungkin kita ingat ataupun kita ingin melihat sekali lagi bagaimana Kalamula Al-Hafiz bertindak dengan begitu baik. Setakat ini penjaga gol PJ City ini telah dibolosi 5 jaringan. Sekali lagi kita saksikan bagaimana Makan Konate merembat kencang daripada luar kawasan kotak penalti. Begitu cantik sekali rembatan ini. Dia melakukan satu cutback dan kemudiannya rembatan kaki kanan yang begitu tepat sekali. Inilah percubaan yang paling tepat dilakukan oleh pemain Terengganu FC dalam perlawanan ini menerusi Makan Konate. Ketenangan pemain-pemain PJ City harus diberi perhatian. Sayang sekali Deji Marcel dan juga Jeremy. Peluang Makan Konate merembat. Diselamatkan di situ oleh Kalamullah Al-Hafiz sekali lagi. Peluang terbaik yang dimiliki oleh Makan Konate. Tetapi kita katakan Kalamullah Al-Hafiz merupakan hero bagi
lepaskan PJ City pada malam ini. Kita lihat sekali lagi bagaimana makan kepada Jordan Mintah. Satu back heel kepada Deji Masir dan bola datang kembali kepada Makan dan dia merembat dengan kencang. Sebagai penjuru bagaimana kali ini tandukan cantik daripada Jordan Mintah terkena tiang tadi. Sayang sekali peluang terbaik dimiliki oleh Jordan Mintah. Tandukan yang diselamatkan oleh tiang gol sebenarnya. Masih lagi Terengganu sekarang. Rembatan yang kurang kuat ataupun kurang kemas daripada Rahmat Makassov tadi. Kita lihat kecewanya Jordan Mintah. Penjaga gol sudah pun tertewas. Dia menanduk dengan tepat ke tiang gol sebelah kanan. Mula perlu berhati-hati sekarang ini dalam keadaan di penghujung permainan. Begitu juga dengan pemain-pemain pertahanan PJ City lain. Dapat dirampas. Ini yang berbahaya sekarang ini. Di saat-saat akhir. Rahmat Makassov gagal melakukan sesuatu. Dan itulah dia saudara. Whistle penamat untuk perlawanan di antara Terengganu FC bertemu dengan PJ City ini. Yang berkesudahan kedua-dua pasukan buntu tanpa jaringan. Muhammad Zamzadi Katimin, pengadil perlawanan. Terima kasih kepada semua pengadil yang terbabit dalam perlawanan ini yang berjaya mengadil perlawanan ini dengan begitu baik sekali.